Selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Presisi Update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Bribda Ternoliwadu. Kepolisian Republik Indonesia melakukan anjang sana ke mantan Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro. Anjang sana ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78. Polri melakukan anjang sana kepada mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro yang berlangsung di Gedung Plaza Marian Lantai 10 di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin 24 Juni 2024. Kegiatan anjang sana ini dipimpin oleh dosen Kepolisian Utama Tingkat 2 STIK Lemdiket Polri, Brigjen Pol Endra Sulpan, didampingi oleh Kabagjian Minpol STIK Lemdiket Polri, Kombes Pol Arnapi. Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro merupakan mantan Kapolri ke-16 periode 23 September 2000 hingga 29 November 2001 yang dilantik oleh Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Sebelum menjadi Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Suroyo Bimantoro merupakan lulusan Akpol 1970, peringkat ke-8 dan masuk kategori The Big Ten. Berbagai jabatan pernah diemban antara lain Kapolda Bali, Asisten Kapolri, dan Wakapolri pada tahun 2000. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.